benar, saat ini kita berada di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Pulau Limandar, Sulawesi Barat. Tadi kita datang di Camat Balanipa dan mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Balanipa sendiri sebanyak 37 rumah warga yang rusak diterpa angin kencang yang terjadi pada sekitar pukul 1 malam. Nah, salah satu rumah yang rusak itu berada di Jalan Poros Desa Bala, Kecamatan Balanipa. Juga gara-gara angin kencang di lokasi juga terjatuh pohon tumbang. Dan ini adalah salah satu rumah warga yang rusak parah. Seperti ini tribuner yang dapat saya saksikan. Ya, seperti ini tribuner.